Selamat pagi. Di sini kami melaporkan untuk acara persiapan pernikahan Akbar Barjo dengan Ibu Markona. Bisa Anda lihat di belakang saya sudah terparkir beberapa pesawat dengan bodi sungguh sangat besar. Pesawat tersebut adalah pesawat jenis Airbus A380 yang merupakan pesawat penumpang terbesar saat ini. Pesawat-pesawat tersebut membawa rombongan tamu undangan dari berbagai belahan negeri di seluruh dunia, tak terkecuali dari Jerman. Pesawat ini membawa beberapa onderdil dan juga beberapa teknisi handal untuk antisipasi menjelang pernikahan. Pesawat-pesawat tersebut hilir mudik, take off, dan landing bergantian membawa tamu undangan yang diperkirakan jumlahnya sangat banyak. Dan juga kemarin dari pihak pengelola Pulau Nusa juga telah memperlebar ukuran area parkir pesawat yang tadinya hanya menampung beberapa pesawat besar jenis Airbus A380, sekarang bisa menampung lebih dari 20 pesawat. Dan juga ada kedatangan tamu domestik dari berbagai kota di Indonesia, yaitu fans dari Mbah Rejo sendiri, menggunakan pesawat kebanggaan Indonesia, yaitu maskapai Garuda Indonesia dengan pesawat Boeing 747. Informasi lain yang dapat saya sampaikan bahwa telah dibangun juga beberapa unit bangunan hotel di area dekat bandara dan rumah sakit, tepatnya di Distrik 1, Dipo Area, Pulau Nusa, guna tempat menginap tamu undangan yang hadir. Kapasitas hotel sendiri menurut Bapak Kumpul selaku pengelola tata letak Pulau Nusa mengatakan mampu menampung sebanyak 118.000 tamu dengan jumlah bangunan 4 tower tinggi. Dan untuk parkir kendaraan bus akan dialihkan di Distrik 2 Pabrik Gula Pulau Nusa. Dan selain itu juga di area resepsi penjagaan polisi sudah diperketat sejak hari kemarin, yaitu di panggung acara dan di gerbang masuk Pulau Nusa. Dan yang terakhir bahwa sore kemarin rombongan keluarga Mbah Rejo telah hadir terlebih dahulu ke Pulau Nusa. Mereka diantaranya ayah dan ibu dan juga adik serta saudara dari Mbah Rejo. Dan terlihat pemirsa ada 4 buah kereta kedinasan yang dipakai untuk membawa tamu undangan pribadi dari daerah Ketapang, Banyuwangi. Lalu ada juga 4 buah kontainer yang belum kami ketahui isinya, namun kami menduga di dalamnya adalah berupa barang berharga untuk prosesi pernikahan. Sedang saat ini kami tengah menunggu kedatangan keluarga Ibu Markonah yang dijadwalkan akan datang esok hari bersama rombongan keluarga dan kerabat dekat. Mungkin itu saja sekelas info pernikahan Akbar Mbah Rejo dan Ibu Markonah. Berita akan kami selalu update menjelang hingga sampai pernikahan digelar. Selamat menantikan pernikahan Akbar di Pulau Nusa. Amir Sutopo dan Wacan Kosong dari area Bandara Pulau Nusa melaporkan.